to my channel Momo Arasi. Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian resep cemilan sehat yang cocok banget menemani kamu di saat diet. Jadi kalau kamu pengen ngemil bisa buat resep ini guys. Resepnya simple, bahannya mudah, cuman pakai 3 bahan. Tapi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa aku minta sama kalian untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku supaya channel aku bisa semakin berkembang. Oke guys, langsung aja ke videonya. Keep watching. Jadi guys, bahan utamanya itu cuma 3. Di sini aku udah siapin. Aku siapin 1 pisang. Terus ada 2 telur sama Quaker Oat. Quaker Oat instan yang warna merah ya, guys. Jadi aku akan buat pancake, pancake sehat, berprotein tinggi. Oke, sekarang kita mulai buat pancake-nya. Oke guys, mula-mula kita masukin pisang. Pisangnya 1 aja udah cukup ya guys. Tapi kalau kecil boleh 2. Pisangnya aku potong-potong biar blendernya mudah. Kemudian Quaker Oat. Quaker Oatnya 2 sendok aja cukup. 1 2. Dan terakhir telur. Kemudian tutup. Oke, adonan udah siap. Sekarang kita siap untuk gorengnya di teflon. Pertama-tama, panaskan teflon dengan api kecil. Pastikan teflonnya betul-betul panas ya guys. Setelah teflon betul-betul panas, tuangin sedikit adonannya. Segitu aja cukup. Tunggu sampai dia keluar lubang-lubang gini guys. Nah kalau udah berlubang kayak gini, kamu bisa balik sekarang. Cantik kan? Jadi pancake-nya kayak gini guys. Nah guys, pancake-nya udah siap. Kira-kira penampakannya kayak gini guys. Teksturnya lembut, rasanya juga nggak begitu manis. Jadi ini sehat banget karena manisnya itu dari pisangnya aja guys. Dan sekarang aku mau tuangin madu sedikit. More honey please. Kelihatan yummy kan guys. Jadi kamu mesti cobain resep pancake sehat ini guys. Jadikan pancake ini sebagai cemilan sehat kamu. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Thanks for watching. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku supaya channel aku bisa semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke guys, see you. Bye bye.